mungkin untuk di awal gitu ya, saya bisa tertarik terhadap beliau karena saya lihat beliau itu sosok yang baik, sosok yang dermawan juga, senang membantu sesama orang yang tidak mampu gitu. Saya mendengar sosok beliau hanya sekedar cerita saja waktu itu bahwa beliau ini yang sosok yang dermawan. Tapi setelah kita bertemu, memang ternyata terasa. Ya, terasa beliau memang seperti itu adanya. Emang itu pertama kali pertemuan dengan Pak Haji di mana itu, seperti apa kok bisa menikah, bisa terjerat cinta rasa gitu loh. Pertamanya di mana itu? Untuk pertama kesan pertama kali kita bertemu waktu itu tahun 2015. Kita beliau itu mengadakan salah satu acara dan saya diundang sebagai tamu undangan juga di acaranya beliau. Saya datang ke situ dan mungkin disitulah kita bertemu dan pandangan pertama ya, saling mengenal seperti itu. Terus selama ini di saat itu ibu kan posisi waktu itu siap untuk dinikahi walaupun istri kedua. Komunikasi dengan istri yang kedua seperti apa? Dengan istri yang kedua? Yang pertama maksudnya? Oh, yang pertama. Kalau untuk saat itu jujur ya, saya belum tahu beliau ini mempunyai istri karena memang saya belum mengenal sejauh itu gitu kan, belum tahu dia sudah berkeluarga karena memang tidak pertama ketemu itu tidak langsung kita saling bertegur sapa, tidak ada jangkanya dulu gitu. Makanya pas beliau bertemu dengan saya terus kita saling berkenalan satu sama lain, tapi saya salut juga beliau tidak menyembunyikan kebenaran bahwa beliau sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak sekian, sudah mempunyai istri, sudah pernah menikah sekian kali seperti itu. Makanya saya juga mungkin dengan kejujuran beliau gitu kan, dengan kejujuran beliau saya bisa sedikit bisa menyimpulkan bahwa beliau ini bukan orang yang termasuk orang yang sering suka berbohong lah seperti itu. Terus sekarang ibu kan udah berapa lama itu tuh udah jadi istrinya Pak Haji? Alhamdulillah untuk sekarang saya dengan beliau sudah mau memasuki 9 tahun. Terus komunikasi dengan istri yang pertama ataupun yang tua seperti apa? Komunikasi dengan istri yang tua alhamdulillah hubungan kita baik-baik alhamdulillah, bisa saling mengerti satu sama lain, terutama saya juga sebagai istri muda saya harus tahu posisi saya, harus bisa menghargai juga karena memang di sini posisi saya yang istri muda. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.